Halo, kembali lagi dengan Nora HNR. Pada video kali ini, saya mau berbagi resep ikan mas asik. Enak. Rasanya gimana gitu? Karena keunikannya, kita kasih andaliman. Andaliman ini khas hanya ada di daerah Sumatera Utara. Pokoknya sedap deh. Oke. Ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like. Loncengnya dibunyikan ya, supaya dapat update terbaru. Alright? Good. Bahan-bahan untuk memasak ikan mas asik. Ini dia. Oke. Ikan mas 2 ekor. Bahan yang dihaluskan cabai merah 5 biji. Cabai rawit 10 biji. Lengkuas sekitar 50 gram, jahe 100 gram, bawang putih 6 siung, bawang merah 8 siung, kemiri 6 biji, andaliman. Ini khasnya ya, andaliman 1 genggam, kunyit sebesar ibu jari 1 muncung, 2 biji, serai nanti 2 biji untuk kita haluskan, 4 biji dikeprek. Toppingnya banyak 300 gram sama kacang panjang. Oke, ini arsi sederhana. Bumbunya udah saya haluskan. Nih. Selanjutnya, bumbu yang sudah dihaluskan ini akan kita lumurin ke ikan. Kita masukkan dulu ikannya, baru kita lumurin dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita lumurin bumbu dulu supaya meresap. Selanjutnya kita masukkan ikan ke dalam kuali. Masak arsi supaya ikannya matang betul, kita harus kasih air sampai ikannya tenggelam. Saya tambahin airnya supaya ikannya tenggelam. Oke, sudah tenggelam. Selanjutnya kita tadi ikan masnya sudah saya kasih garam dan juga dikasih jeruk yang saya telah diamkan selama 1 jam.
kuahnya saya kasih lagi garam 1 sendok. Nanti kita cicipin lagi. Kalau garam terserah selera ya. Supaya cepat mendidih, saya tutup. Toppingnya nanti akan kita masukkan setelah setengah matang. Setelah airnya berkurang dan mendidih, baru kita masukkan kacang panjang. Asam gelugur, kita masukkan asam gelugur. Ini airnya sudah mendidih dan sudah menyusut, kita bisa masukkan kacang panjang. Dan rebung juga. Ini sudah saya masak tadi sebelum dimasukkan ini, karena untuk membuang bau daripada rebung ini saya cuci 3 kali dengan air mendidih, direbus sampai 3 kali sehingga rebung ini tidak berbau lagi. Rasanya sudah jadi maknyus. Sekarang kita masukkan. Kita tutup lagi. Supaya bumbunya meresap ke rebung dan kacang panjang tadi. Sekarang kita taruh api kecil supaya matang dan tidak gosong. Kita sudah jadi. Selamat mencoba. Semoga berhasil tanpa kok bikin arsik. Alright, good. Thank you for subscribing. Thank you for the bell ringing. Okay? Thank you.